Hai Dips, kali ini saya akan mereview salah satu spot foto ikonik di Bali. Pernah nggak kalian ngelihat pemandangan berikut ini? Wah, ya, ini adalah Handara Gate di Bali yang selalu ramai dikunjungi. Tapi apakah masih worth jika kalian kesini? Berikut hal-hal yang harus kamu ketahui sebelum kalian berfoto ciamik di sini. Handara Gate lokasinya di utara Bali, berdekatan dengan Mendubu. Yap, perjalanan yang ditempuh sekitar 55 km atau 1 jam 30 menit dalam kondisi tidak macet dari kota Denpasar. Untuk tiket masuk foto doang di depan gerbang ini, harganya Rp20.000 per orang. Per orang atau keluarga dibatasi waktu satu foto sesi, yaitu selama 5 menit. Eh, tunggu dulu. Bicara soal waktu, coba lihat kondisi di belakang panggung. Ini adalah kondisi sebenarnya. Jika kita hitung dari jumlah antrian, anggap saat ini antri sekitar 20 grup. Maka, hitung saja 5 menit kali 20. Maka Anda harus menunggu total 100 menit. Wah, lama sekali ya. Belum lagi kalian harus memaksimalkan tingkat kepedean kalian. Bayangin aja, jika kalian foto, dilihat orang sebanyak ini yang lagi antre. Cukup di sini review singkatnya, semoga selalu menginspirasi. Jangan lupa subscribe channel kita, like jika kalian suka. Thanks for watching.